Not helmet yet. Hello guys, welcome back to Waktu Luang Mama. Hey baby. Hari ini adalah special day karena hari ini adalah ada yang jatuh. Karena hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan aku sama suamiku. Jadi kita mau ke suatu tempat, masih di Bali juga. Naik motor. Samantha. What's your name? Okay. Hi daddy. Hi baby. This is Mali. So today is our anniversary and we're gonna go somewhere. Jangan lupa like, subscribe, and comment positif dan share ke seluruh sosial media kalian. Ikutin kita terus ya. Ready to go? Mami masih pakai helm. Mok. Oh, look at this. Everybody for now. What about Mocha? There she is. No. Don't talk about me. Restorannya ada jenisnya, Bu, ya, di lantai sana. Oh iya. Langsung Ibu juga dapat akses ke swimming pool juga di sana. Oke deh. Oh, poolnya ini sama sebelah sana. Kamarnya sendiri ada di sini. Oh, kamarnya di sini? Ya, suite room. Oke. Oh, maaf Mas, tangan kiri lagi. Welcome to gitu, asik. Ah, so cute. Yes, welcome to the room. It's ini nama hotelnya, lupa tadi, ntar aku tulisin. Look, we got surprise. Because today is our special day. I got a flower because my husband didn't give me flower, so they give me flower. Flower. Ini dapat bunga, makasih, cute. So, bunganya diapain? Dimakan. Happy anniversary, baby. Happy anniversary, darling. Kiss dong, real kiss. Real kiss. Mwah. Wow, look at those pretty roses, Mark. Wow, smell. Jadi ini untuk review roomnya. Ini ukurannya 40 meter square. Terus untuk kasurnya ini king size. TV-nya ada di sini. Terus kita dapat welcome fruit, ada apple, ada salak, sama jeruk. Ini bunganya balikin lagi. Terus juga kita dapat cake. Yay! Karena ini adalah hari
Jadi kami mocha do you want cake? Yes. Dan ada bayi di sini. Terus ada bathtubnya juga di sebelah sana dan ada shower di sini. Tada. Wih, kaca buat makeup lagi. Dan bathtubnya, ini gampang banget nih kalau bawa anak ke sini. Jadi kita bisa selonjoran, bisa tiduran di kasur, terus anaknya main di bathtub sini. Terus kalau kamu nggak mau rebutan sama teman atau sama pasangan kamu, kamu bisa mandi di luar karena ada shower di luar juga. Oh. Hello baby. Hi. Hello. What are you doing? What are you doing down there? Mocha. Look, mommy. You want to swimming here? Oh, that's look cute. Mock. Be careful, baby. Ini kolam renangnya, guys. Ada barnya. And this is the restaurant, I think. She said, "Hey, what you doing?" Gitu tuh anak-anak gue tuh emang kayak SD gitu. Good morning. We going to get breakfast food. Where are we going? We going to get breakfast. Okay. Good morning, everyone. Mau kamu duduk di mana? Yuk neng, ayo kakak. Mali, what you got for breakfast? Oh. And Mocha, makan apa? Mocha, what you got for breakfast, Mocha? Jadi Mali dapat bubur. Terima kasih udah nonton video wedding anniversary aku sama suamiku. Ya mungkin di video anniversary ini kita enggak ada yang namanya like candlelight dinner atau apalah yang biasanya orang-orang merayakan anniversary, soalnya kita malam pertama nyampe di hotel itu emang malamnya tuh udah benar-benar capek banget. Tadinya kita mau makan malam tapi karena udah capek banget jadinya
kita nggak jadi. Jadi malam itu kita tidur aja, dan aku juga karena kita lagi di Sanur, jadi aku cuma pesen makan di warung Mak Beng, take away, bawa ke hotel. Terus malam kedua itu kita dinner sih, karena kebetulan ada kayak barbekyuan gitu di hotel. Tapi ya gitu, mau bikin video yang ala-ala romantic dinner gitu tuh gak bisa. Jadi kayak kejar-kejaran sama Mocha, karena dia tuh yang gak bisa diem, karena itu deket kolam restorannya, jadi aku takut dia nyebur. Terus juga si Mali yang agak rewel gitu, jadi ya, ya begitu deh. Jadi video anniversary-nya tuh lebih kayak ke review hotel, ya gak sih? But it's okay. Tapi gue seneng banget. Gue gak menyesal merayakan wedding anniversary-nya, karena kita bisa stay 2 hari di hotel, dan kita bisa bener-bener family time, karena biasanya suami sibuk kerja dan aku sibuk ngurusin anak. Jadi ya, gitu deh. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa buat like, subscribe, dan juga komen positif di bawah ini. Atau mungkin ada usul next time mau bikin video apa? Ditunggu komentarnya. Terima kasih. Bye-bye.